Asnawi Mangku Alam mencatatkan gol debutnya untuk Ansan Gunners FC di K-League 2 melawan Gimpo FC sore ini. Lebih istimewanya lagi, karena pemain internasional Indonesia itu mencetak gol pertamanya dalam acara Indonesia Fans Day di Ansan's Way Stadium. Dan hari ini, Ansan Gunners berhasil memenangkan laga melawan Gimpo Citizen, yang mana pada dua laga sebelumnya hanya berakhir imbang. Kemenangan ini juga berkat salah satu pemain kebanggaan Indonesia, yaitu Asnawi Mangku Alam Bahar. Asnawi berhasil membuat gol perdananya pada menit ke-87. Gol tersebut sekaligus menutup laga tersebut dengan skor 3-1.